ada itu. Astaga, guys. Cetik. Mana nih? Lupa deh gitu. Oh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rizky Channel 20. Pada kesempatan ini kembali saya membuat umpan mancing ikan mas. Umpan ubi ya teman-teman. Ini saya gunakan untuk mancing harian. Ada pun bahan-bahannya ubi. Sekepalan bayi ya. Kemudian kroto. Sedikit. Ini ada daging ikan mas. Saya gunakan 1 sendok setengah saja. Kemudian daun pandan ya. Dan untuk pengerasnya ini teman-teman, ini umpan saya kukus kembali. Kemudian telur ya, telur 1 butir. Langsung saja ya ke proses pembuatan umpan. Di sini saya gunakan daging ikan mas. Kurang lebih takaran 1 sendok setengah teman-teman. Campurkan krotonya ya teman-teman. Kroto kurang lebih 10.000 ya. Setelah itu kita masukkan dalam plastik, kita kukus kurang lebih 10 menit. Kita rebus dulu ya teman-teman. Kita rebus dulu ya.
dingin ya, kita dinginkan. Aduk ya teman-teman umpannya. Ngeras tepung dulang. Assalamualaikum guys. Hari ini mancing harian lagi. Sekedar hiburan. Ini sudah ada Bang Onen. Bang Uda. Duluan datang. So guys. Pai babon. Besar tu. Kilo lebih. Kan lama apa baru siram tadi? Iya. Foto salah itu sekilo lebih loh, enak sih lo seon ya. Thank you.
karena memang tutup. Ah. Udah deh, tinggal kamu deh. Umpan sama. Masa nanti ini. Kata gua dia. Bayar di L. Nggak tahu apa, lawan. Lupa. Tadi kayak gitu kali. Cuman untuk kita belum ini. Woi, lebo. Besar pula sama dengan orangnya. Ini cocok. Mau ya? Sama dengan orangnya? Pokoknya speedboat gitu, Jok. Oh, nyantol. Hah? Nyantol. Iya, orang saya, Bung. Bentar mulut. Tak punya mulut dia. Ikan itu. Besar pula itu. Dah. Wah, baik Deddy. Malah guys. Pak Deddy yang belakangan malah strike. Masuk YouTube lah ini. Itu yang tadi, Dek. Iya. Yang lari tadi. Guys. Kecil. Pulang guys. Asyik nasinya kan. Babon satu.